Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam update PRU 13 edisi eksklusif bersama dengan saya, Hezri Yassin. Pimpinan Pakatan Rakyat bersedia untuk menyambut kemenangan pilihan raya ke-13 dan akan membuat pengumuman mengenainya seawal jam 9 malam ini. Sebuah dewan telah ditempah di One World Hotel Bandar Utama bersebelahan Pusat Beli Belah One Utama untuk tujuan tersebut. Sidang media Pakatan Rakyat akan diadakan di situ jika Pakatan menang dalam pilihan raya ini. Ia akan dihadiri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pimpinan utama Pakatan Rakyat. Malam tadi, kempen PAS mencatat sejarah apabila peningkatan sokongan 4% berlaku kepada PAS dari pengundi Melayu. Peningkatan mendadak ini membayangkan suasana baik kepada PAS dan Pakatan di hari mengundi hari ini. Pimpinan PAS akan berkumpul di Pejabat Agung PAS Jalan Raja Laut, PKR di Ibu Pejabat PKR di Petaling Jaya, manakala DAP di Ibu Pejabatnya di Jalan Pudu. Keputusan awal dijangka akan diketahui sekitar jam 7 hingga 8 malam ini melalui borang 14 yang dikumpul di semua pusat pengiraan undi yang dijangka bermula jam 5.30 petang. Sementara waktu itu, para pimpinan pakatan akan berkumpul di Ibu Pejabat Parti masing-masing bagi mengumpulkan keputusan pilihan raya ini. Sekian dahulu daripada kami dan akan kami bawakan lebih update edisi eksklusif. Teruskan kesetiaan anda bersama kami.